Airborne by accessory. ZT509 mouse tail. Eco tikus. Pam juga. Hai, assalamualaikum dan salam WSC. Nice day. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC review kali ini. Okey. Dalam WSC review yang sebelum ni, kita pernah buat review mengenai airborne pump, iaitu airborne pump dan juga satu lagi airborne mini pump, ada dua. Airborne ZT509 mouse tail. Apa ini mouse tail? Kenapa eco tikus? Apa beza dengan yang tadi? Jom kita unboxing Airborne ZT509 mouse tail. Sebelum tu saya tengok apa yang ada dekat sini. Okey, untuk description dekat sini, dia ada shredder silver, sorry, shredder puff, Prestal puff, ada dua. Sama juga macam yang Airborne pump yang saya buat review sebelum ini. Okey, selain itu, berat dia beranggaran lebih kurang 120 gram. Berpanjang dia ialah 140, maksudnya mm is 14 cm. Alright, itu sorry, iaitu 40 mm adalah panjang tube. So dia ada nose, ada nozzle dekat situ. Hose capacity PSI dia ialah 100 PSI, 7 bar, sama macam yang Airborne mini. Aluminium body dan juga Presta dan shredder bar compatible. Okey. Jadi kat sini tadi ialah Airborne ZT509 mouse tail. Apa yang dimaksudkan mouse tail ialah dekat sini dia ada hose. Okey, dia ada hose kat sini. Dekat sini dia ada kepala untuk pump. So kalau diikutkan dekat sini, kalau korang tengok, dia sama juga macam yang sebelum ni. Dia fully aluminium casing. Sizing dia pun lebih kurang sama dengan yang sebelum ni, yang saiz panjang. Cuma bezanya dia ada nose. So dekat bawah yang ni, dia digunakan untuk menyimpan hose itu tadi. Okay, untuk disimpan hose. So yang lagi satu, yang belah atas ni yang ada penutup, ini untuk korang pasang dia punya kepala pump. Ni dia punya hose dan ni ada dust cover dekat sini. So maksudnya dust cover ni tak adalah korang terbuka je korang punya lubang. Dia weight dia tak terlalu berat, tak terlalu ringan, just nice. Dan material dia pun sama, masih lagi lembut. Saya sangat sukakan yang ni, dia sangat-sangat lembut. So dia tak ada efek untuk korang pegang dan nak push terlalu keras ke, especially kadang-kadang kita penat kan, bocor pergi jalan, nak tekan yang terlalu pressure nak bagi pump penuh, penat. So yang ni bagus, lembut. Dan mungkin one day kalau korang tu, boleh korang letak minyak sikit kot, bagi dia tak terlalu calar sangat kan. Okay, so kita nak test macam mana dia punya prestasi dia. So yang ni tadi untuk masukkan hose. So yang ada valve penutup getah ni untuk kita lekatkan dia punya valve. So kalau yang dekat sini, untuk kotak ada yang ditunjuk, kalau yang berwarna hitam ialah Presta. So kalau korang pasang untuk yang Presta punya dekat sini, ini bermakna korang akan pakai dekat sini untuk shredder ataupun kepala kereta motor. So korang buka dust cover ni, korang ambil pump korang yang macam ni, sama juga, dia lembut, boleh pusing. So korang threadkan dia, threadkan dia macam ni. Ok, kemudian korang boleh pump. Ok, not bad, just nice untuk yang pakai shredder. Kalau untuk yang pakai Presta pula, korang buka balik yang tadi.
So bila korang nak pakai ini, korang lekatkan dekat sini. Kalau korang nak pakai yang dekat sini, korang lekatkan yang sini. So sekarang ini kita nak pakai yang Presta. So kita masukkan yang ini dekat sini. Okay, and then yang ini untuk Presta valve. So kita ambil tube. Tube Presta. Oh, pun sama, kita kena pusing. So yang ni korang akan pusing benda ni, getah ni dia akan berpusing sekali. Okay, dia akan berpusing sekali. So benda ni di maintain, benda ni akan pusing sekali untuk lekatkan pada buff tadi. So korang boleh faham. Dan bila nak buka, korang pusingkan dia ikut 8 jam. Dan macam biasa, tutup balik korang punya Presta valve tadi. Simple. Okey, kemudian bila korang dah siap, korang boleh simpan lah. Tapi satu lagi, pada saya sendiri, kalau korang pakai yang jenis valve macam ni, sebenarnya mudah untuk kalau korang pakai yang rim yang jejari dia agak-agak rapat lah sebenarnya. So bila korang pakai hose ni, korang boleh buat dalam position yang macam ni. Tapi pada saya sendiri, depend. Kalau kita pakai pump yang direct tu, pada saya lah mungkin lagi bagus. Sebab bila valve tu kat sini, korang boleh pegang valve dengan pump, tolak. Yang ni mungkin akan menggoyangkan sikit korang punya valve adapter. Tapi saya rasa benda ni terpulang pada masing-masing. Dua-dua pun boleh. Yang pakai nose pun boleh, yang pakai direct pun boleh. Bergantung pada korang punya penggunaan dan keselesaan. Okey, lepas korang guna, korang cabut balik. Korang cabut. Okey, tutup. Kemudian korang pasang kat sini. Cara untuk tutup dia, yang hitam ni belah dalam. Korang threadkan dia. Bila korang dah threadkan dia, siap, korang lekat balik dust cover tadi. Dust cover ni dia pun pakai thread system. So bagus. Dia takkan ni. Tapi saya yakin benda ni akan ada satu masa nanti benda dia akan tercicir punya lah, confirm punya. Dan dia akan tinggal macam ni je. So hati-hati. So korang boleh lekat kat sini, tak kat sini. Okay. Dan bila korang lock, tapi yang bagusnya, kalau boleh korang nak tutup benda ni, kalau boleh biar korang tutup masa korang dah habis out, out. Korang dah tekan macam ni, first korang tutup dulu. Okay, tutup macam ni, baru korang tutup macam ni. Sebab bila tutup macam ni, pressure angin kat dalam. So kalau korang pasang dekat pump tu sendiri, sama ada korang pasang dekat macam ni ataupun macam ni, dia tak akan tertanggal. Sebab tekanan angin yang ada dalam ni, dia lock benda ni. So vibrate pun tak akan tercabut. Okay, itu dia tadi sedikit perkongsian dan juga review mengenai Abon ZT509 Mouse Tail ataupun Echo Ticos. Okay, terpulang pada korang, korang minat yang mana satu. Pada saya sendiri, saya pun ada pilihan citarasa sendiri. So setiap pump tu ada kegunaan dia yang tersendiri. So bergantung pada korang, korang nak pilih yang mana. So jika korang ada sebarang pendapat dan juga cadangan ataupun pertanyaan, korang boleh tulis dekat ruangan komen kat bawah ni, sama ada dekat kita punya YouTube channel, Facebook page ataupun Instagram. Kalau korang ada sebarang persoalan yang lebih privacy, korang boleh message kita di WhatsApp ataupun email kita di email yang tertera dekat bawah ni. Okey, satu lagi, dalam setiap video yang kita buat video review, di ruangan description bawah ni akan ada satu link untuk korang tengok detail penuh produk yang saya pernah buat review. Sama ada korang nak beli ke, korang nak tahu harga ke, korang boleh klik dekat description kat bawah sana tu untuk tengok link yang ada dan tekan terus pergi ke detail yang penuh. Terima kasih untuk video review kali ini. Bertemu lagi dalam VSC review akan datang. Bye. Assalamualaikum.